Untuk tahun ini kita peserta yang terdaftar ada 242 peserta untuk kebutuhan rescuer dan ABK serta kebutuhan di bidang administrasi. Nah, yang hadir pada saat tes ini ada
222. Jadi ada peserta sekitar 20 yang tidak hadir untuk mini test ticket tahun ini di Padang. Ini ya, memang untuk di Padang ini kita pendaftaran dibuka untuk kantor beberapa sekitar di Sumatera Barat, ada yang juga untuk Pekanbaru, ada untuk Mentawai, ada untuk Padang sendiri khususnya. Jadi kita mempermudah masyarakat yang ingin mendaftar itu sekarang tidak harus di kotanya itu. Jadi untuk kebutuhan CPNS di Badan Nasional Penjara Pertolongan, katakanlah untuk daerah Pekanbaru bisa mendaftar melalui Padang ini. Kita ada 43 kantor. Nah, dari 43 kantor di seluruh Indonesia, ada 15 kantor yang dituju mewakili regional. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor ABC untuk mendaftar di sana, tetapi dari kantor domisili terdekat itu bisa mendaftar dan tes itu, tapi untuk tempat yang dituju. Sekarang ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Dengan online ini membantu masyarakat, sehingga diharapkan secara finansial, secara transportasi, masyarakat akan lebih ringan. Di UPT Padang kita memang sudah permanen, station cam kita sudah permanen, 50 PC dan servernya juga selalu tersedia untuk uji kompetensi. Niat dan senang melihat Orang Basarnas bisa nolong orang banyak dan bidang kemanusiaan. Karena saya ingin menjadi rescuer bisa membantu. Alasan saya masuk ke PNS Basarnas itu sejak kecil. Sejak umur 14 tahun, saya sudah tertarik kepada badan pencarian dan pertolongan. Dikarenakan tugas yang mulia, tugas Basarnas itu mencari dan menolong. Itu adalah suatu sosial yang bagus di dalam relasi kemasyarakatan. Mungkin saya ingin sekali misalnya terutama untuk meningkatkan misi kemanusiaan, sosial, saling tolong-menolong, sama manusia. Sebelumnya pernah ikut tes 2011 tapi gagal.